Badai angin disertai badai es melanda sejumlah wilayah di Kota Tangerang Selatan. Beberapa wilayah yang terdampak yakni Pamulang hingga Ciputat hari ini tanggal 14 Maret tahun 2022. Kejadian ini pun diabadikan masyarakat yang kemudian tersebar di media sosial. Salah satunya @tangsel_update, terlihat hujan turun disertai dengan bongkahan batu kecil yang merupakan es. Dikonfirmasi, perakiraan BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan, Hilma Nurul mengatakan, bila fenomena hujan es yang melanda wilayah Tangerang Selatan disebabkan adanya awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus ini merupakan awan yang timbul akibat ketidakstabilan atmosfer, di mana saat ini adanya siklus tropis di Samudera Hindia Selatan Banten, mempertemukan suhu laut yang hangat dengan suhu angin yang cukup kencang. Akibat dari kejadian ini, beberapa rumah dan pedagang kaki lima mengalami kerusakan yang cukup parah.